Kecelakaan yang menimpa motor Matic berwarna putih dengan nomor polisi DP2185AH menelan korban jiwa. Kejadian ini bermula saat pengendara Mio Soul dan Beat melaju kencang dari arah selatan hingga tiba di tikungan. Motor Beat tersenggol dan jatuh hingga terlindas oleh mobil kontainer dari arah yang berlawanan. Seketika itu pengendara motor Beat meninggal di tempat, sedangkan pengendara Mio Soul dan pengemudi mobil kontainer melarikan diri. Sama Mio Soul. Beat sama Mio Soul. Dari arah udah lihat dedenya. Itu yang satu ya, Mio Soul. Enggak. Dari arah mana? Dari arah bawah yang dua motor. Dari arah bawah dua motor. Nah, itu yang baku senggol. Iya. Terus di sini diseret mungkin sekitar 3 meter diseret. Sekitar 3 meter diseret sama kontainer. Jadi langsung meninggal di tempat ini ya, anunya. Pakai motor Beat itu. Motor Beat putih. Iya. Sedangkan di lokasi kejadian, kemacetan panjang terjadi akibat banyaknya warga yang ingin melihat lebih dekat tempat kejadian. Dari kilometer 1, Wahyu Pare TV mengabarkan.